Sebelum videonya kita mulai, jangan lupa tekan tombol subscribe, aktifkan lonceng notifikasi, like, share, and comment. Halo guys, kembali lagi dengan Melight Sport dan di sini sudah ada lini profesional badminton competition shoes ya yang akan kita review kali ini. Oke, kita mulai dari kotaknya ya. Untuk bagian depannya bisa dilihat ini ada seperti biasa tulisan Mandarin ya dan ada lambang Lining. Untuk di sampingnya juga bisa dilihat nih guys, nggak ada apa-apanya, cuman ada tulisan Lining ya. Di bagian belakangnya kosong dan di sini ada lubang nih ya guys ya, tentu apa nih lubangnya. Dan di bagian samping ini ada kayak stempel ini guys, tulisan Mandarin dan lambang Lining. Ini tipenya macam stempel ya guys ya. Oke, kita lanjut, kita buka ya. Oke, keren banget nih kotaknya, hitam emas. Kita lanjut buka. Ini ada dapat kaos kaki ya guys ya. Ini ada dapat kaos kaki, terus ada dapat nyangkut, ada dapat grip, dan juga ada bajunya. Dan kita lihat nih ada sepatunya juga. Wih, kerennya. Ya ampun. Lanjut lagi. Widih. Ini sepatunya. Terus sudah kosong ya guys ya. Kosong. Nggak ada lagi. Kita simpan dulu. Kunci. Jadi kita lihat bajunya ya guys ya. Buka dulu bajunya. Ini size-nya size XL. Kok banyak kali ini kertasnya. Oke guys, wih keren kali bajunya guys. Nah ini dia guys penampakan bajunya. Sihi, kerennya. Terus di sini ada tulisan China Authentic Sport Brand since 1990. Ini size XL. Terus ini ada tulisan Mandarin lagi ya. Oke, ini lambangnya ada. Oh, ini ada tipe-tipe sepatu Lining guys. Ini dari yang dulu sampai yang terbaru ini ada di cetak di sini ya guys ya. Tipe-tipe sepatunya nih. Oke. Ini ada tulisan badminton. Dan di sampingnya ini ada lambang Lining warna emas ya guys. Ini warna emas dan di ini macam stempel kerajaan warna emas juga guys, stempel kerajaan. Terus ya udah nggak ada lagi, di bagian belakangnya cuma simpel seperti ini. Oke, kita lanjut ke sepatunya guys. Nah ini dia guys yang gila ya guys ya. Oke, kita mulai dari ininya guys. Ini ada nemteknya. Dia sudah menggunakan, oh ini teknologinya dia pakai Ultracell, Carbon Fiber Plat, Lining Bounce Plus, dan Lining Cloud. Dan ini ada dapat ini guys. Ini apa nih ya? Keras nih guys. Ini ada stempel kerajaan lagi. Ya. Dan ini ada tulisan tahun ya guys ya. Ini warna emas, ini apa asli emas nih? Ini dia dari tahun 2009 hingga 2019 guys. Ya, ini plakatnya, ini badge-nya untuk kolektor punya nih guys ya. Ini dia guys untuk sepatunya, untuk penampakan sepatunya. Jadi yang warna kuning nih guys, untuk di sebelah sininya warna kuning dan di sininya dia warna hitam guys. Nah kalian bisa lihat nih guys warna kuningnya. Ini ada jahitannya, rapi banget jahitannya ya, keren banget. Terus di bagian yang ada lubang-lubang ini dia ada timbul-timbul nih, corak-corak seperti ini, dan lambang Lininya juga timbul ya. Oke, nah untuk bagian hitamnya juga sama ya. Ini bisa dilihat nih guys, wih kerennya. Cihui. Nah ini bahannya atau teknologi yang disebut, kalau di Lining itu disebut Ultracell guys. Ini bisa di Lining guys, Ultracell ya. Nah ini untuk yang di bagian kiri. Terus di sini dia ada
tulisan 2009 dan ini ada stempelnya ya. Dan di bagian dalamnya ini guys bisa dilihat ya guys ya, kayak petak tahu gitu ya guys ya, coraknya petak tahu. Oke, terus dan di bagian belakang nih ada bintang 5 nya dan tulisan Timbo. Ini fiber juga ya guys, ini fiber. Nah ini ada tulisan anything is possible ya, dan ini warna emas-emas. Ini corak, ini tipenya nih kalau di bagian belakang nih kayak kayak sepatu Hero Lindan saat Olimpiade 2012 di All England guys. Nah ini tipenya ya. Terus di tengahnya ini ada tulis ada angka 0625 strip 2019. Nah kalau info yang saya dapat ini berarti sepatu yang ke 625 dari 2019 guys ya. Nah di bagian sampingnya ini ada tulisan lining ya, ini juga empuk, ini di sepatu lining disebut dengan teknologi bounce LN cloud guys ya, LN cloud. Dan di bagian sini ini bounce plus ya. Oke kita lanjut ke untuk tapaknya nih, semi transparan dengan warna aqua blue ya guys ya. Dan di tengahnya ini ada carbon fiber plug ya, teknologi dari dinding. Oke nah ini yang di depan tadi ini kan 2009, ini yang untuk sebelah kiri, dan yang sebelah kanan dia 2019. Jadi sepatu ini bisa dibilang adalah sepatu anniversary dari Li-Ning sejak dia mulai membuat sepatu badminton ya, dari tahun 2009 hingga 2019 ya guys ya. Jadi udah 10 tahun anniversary-nya dia dalam pembuatan sepatu badminton Li-Ning ya guys ya. Dan untuk bagian kiri ini guys, dia ada barcode ya, untuk menunjukkan keaslian dari sepatunya. Ini kita ini talinya juga warna corak hitam emas ya guys ya, di ujungnya kayak emas, keren ya. Dan ini kita buang sampahnya dulu, kita lihat dulu insole-nya. Wih, insole-nya ada tulisan nih guys. Wow. Ini ada tulisan 87, 2014, 80, 2015, 66, 2016, 52, 2017, 57, 2018. Saya juga kurang tahu ini artinya apa ya guys. Jadi guys insole-nya kita lihat coba yang satunya lagi. Apakah beda? Oke kita buang dulu sampahnya nih. Ya. Ya Allah, sampahnya. Wah. Beda guys angkanya. Ada ya. Saya korek dulu nih guys. Nah. Beda guys ya. Ini 48 2009, 69 2010, 78 2011, 62 2012 dan 75 2013. Nah, 10 tahun pas. Ya, kiri kanan berbeda. Oke, untuk sepatunya keren. Oke guys, jadi untuk sepatu ini harganya dibanderol sekitar 3,5 juta guys ya. Dia sudah ada dapat bajunya ya guys ya. Jadi bajunya itu nggak bisa pilih size ya, yang saya ketahui dia harus random, memang sudah satu paket dia di dalam boxnya ya. Dan untuk stoknya kayaknya di Indonesia dia nggak ada ready ya guys ya, ini tak harus inden atau PO kurang lebih 2-3 minggu juga ya. Dan yang saya ketahui dari info dari sepatu ini,
ini merupakan sepatu yang limited ya guys ya. Di dunia dia hanya produksi 2019 pasang ya. Dan buat kalian yang mau koleksi sepatu ini, kalian bisa cek link di deskripsi di bawah ini ya guys ya. Oke, sekian dari review kita kali ini. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share video ini. Dan see you the next video. Oke, bye-bye.